Pencahayaan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam membuat hunian yang sehat. Karena dengan memaksimalkan sumber cahaya alami, kita turut berpartisipasi untuk menyelamatkan bumi kita. Nah, sekarang saya sedang berada di hunian yang dirancang secara maksimal, pencahayaan alaminya, dan sirkulasi udaranya. Contohnya dalam hunian kali ini, kita dapat melihat ada bukan-bukan cahaya alami pada ceilingnya, atau menggunakan skylight. Skylight itu ya codetan pada atap. Cahaya ini akan masuk sehingga kita akan memiliki penerangan secara alami masuk ke dalam ruangan, jadi kita dapat menghemat listrik tanpa harus menyalakan lampu di siang hari. Dan di setiap sisi ruangan hunian ini menggunakan pintu kaca sehingga memaksimalkan pencahayaan masuk ke dalam ruangan-ruangannya. Nah, dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan tips untuk memaksimalkan cahaya alami secara maksimal dalam sebuah hunian. Yang pertama, memaksimalkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami pada siang hari. Selanjutnya, letakkan tanaman hijau di sudut ruangan Anda sebagai penghasil oksigen di hunian Anda. Selanjutnya, buat lebih banyak ventilasi untuk sirkulasi udara. Penggunaan pencahaya alami dapat dimanfaatkan oleh Anda yang memiliki hunian di lahan yang terbatas. Selanjutnya, pilih bahan atau kaca yang lebih menyerap panas. Hunian yang sehat tidak perlu mahal dan mewah, tetapi bagaimana menciptakan hunian yang sesuai dengan standar kesehatan. Cara sehat dimulai dari hal yang sederhana. Maka dari itu, mulailah dari sekarang.